ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati pengerusi masjid, Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa masjid, dan tak dilupakan juga kepada Al-Fadhil Tuan Imam Bilal Siak, seluruh petugas-petugas masjid, dan diingati juga kepada kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji dan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak sekali. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita nak menilai, nak membilang, nak mengira nikmat yang Allah Taala sampaikan kepada kita, nescaya kita tak mampu nak membilangnya, nak mengiranya, nak menghisapnya. Kerana apa? Kerana begitu banyak sekali nikmat yang Allah Taala sampaikan kepada kita. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Al-Baydawi, dia kata nikmat ni ada dua keadaan. Pertama, Allah akan bagi nikmat di dunia, dan satu lagi akan berikan nikmat di akhirat nanti. Adapun di dunia, dia kata ada dua nikmat yang kita dapat itu atas usaha ikhtiar kita, dan satu lagi nikmat yang tak perlu kepada usaha dan ikhtiar kita. Nikmat di dunia, dia kata, ada dua, yang perlu kepada usaha, dan satu lagi nikmat yang Allah bagi kepada kita tak perlu kepada usaha ikhtiar kita. Yang perlu kepada usaha ikhtiar kita, contohnya kita nak dapat ilmu, nak menjadi orang yang berilmu, maka perlu kepada usaha kita menuntut ilmu, mempelajarinya, datang ke dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, mempelajari ilmu. Maka usaha ikhtiar kita Allah akan bagi dengan kita menjadi orang yang mendapat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga, kalaulah kita nak mencari rezeki, nak dapat rezeki yang halal, nak berikan nafkah kepada keluarga, nak dapat rezeki yang halal, perlu juga kepada usaha ikhtiar kita. Keluar sebelum subuh, balik selepas maghrib, masa kita tu habis di tempat kerja, di dalam perjalanan. Sebab apa? Kita usaha sungguh-sungguh, ikhtiar sungguh-sungguh nak dapat rezeki ni. Maka nikmat itu perlu kepada usaha, nak dapat rezeki yang halal, nak bagi kepada anak, kepada isteri, keluarga kita, kita usaha. Maka itu juga dinamakan nikmat, mendapat rezeki yang halal. Adapun satu lagi nikmat Allah bagi kepada kita ni tak perlu kepada usaha ikhtiar kita. Tak perlu pun kita berusaha ke, kita berikhtiar ke, bekerja dan sebagainya, tak perlu. Allah akan bagi juga kepada kita. Sama ada kita ni orang yang bertakwa ke, orang yang kufur ke, orang yang tidak yang tidak Islam ke, yang tidak beramal ke, orang yang jauh pada Allah Ta'ala ke, orang yang soleh ke, Allah akan bagi kepada kita juga. Apa itu nikmat dia? Yang mudahnya kita lihat pada tubuh badan kita lah. Nikmat yang Allah bagi tak perlu kepada usaha ikhtiar kita. Tengok dalam tubuh badan kita, ada saluran darah, ada darah, pergerakan darah dalam tubuh badan kita. Itu juga nikmat. Bayangkan tuan-tuan, kita hidup di dunia ni tanpa tiba-tiba tanpa cukup darah dalam tubuh badan kita. Kita perlukan darah dalam tubuh badan kita, tapi Allah Ta'ala takdirkan tak cukup darah.
kita memerlukan darah di dalam tubuh badan kita. Jadi Allah Ta'ala jadikan sekarang ni, kehidupan kita ni Allah bagi sempurna dah. Ada nikmat. Contohnya darah yang ada pada tubuh badan kita. Jadi itulah nikmat. Sedar-sedar nikmat itu dah ada pada tubuh badan kita. Penglihatan kita, pendengaran kita, pergerakan yang ada pada tubuh badan kita. Nikmat yang kita tak sedar pun. Itulah yang Allah Ta'ala sampaikan. Ya. Kepada semua makhluk dia. Termasuklah kepada kita. Maka itulah yang disebut sebagai nikmat yang tak perlu kepada usaha kita. Dan satu lagi nikmat di akhirat. Ini ialah nikmat yang Allah bagi. Di dunia ada nikmat, di akhirat pun ada nikmat. Maka nikmat di akhirat nantilah akan disampaikan kepada orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Moga-moga kita di kalangan orang yang akan dapat nikmat di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa Taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berkongsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat ataupun mencontohi sifat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mencontohi sifat salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita biasa dengar nama yang mulia ini iaitu Sayyidina Abu Bakar. Mungkin di kalangan kita yang ada di dalam masjid ini pun ada yang bernama Abu Bakar. Sebab apa? Ambil daripada nama salah seorang tokoh manusia yang hebat iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita kaji sejarah, Abu Bakar ini bukan nama dia. Bukan nama dia yang sebenar. Nama dia ialah Abdullah bin Osman. Itulah nama Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Osman. Sebab apa dinamakan sebagai Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar... Kalau kita lihat pada maksud nama itu, Abu ialah bapa. Bakr ialah nama kepada anak perempuan yang masih muda, yang masih dara. Maksudnya di sini, bapa kepada anak perempuan, wanita yang masih muda, yang masih anak dara ataupun masih muda lah. Itulah gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Nama dia Abdullah bin Osman. Digelar sebagai Abu Bakar. Kerana apa? Sayyidina Abu Bakar mempunyai anak-anak perempuan. Antaranya ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nama dia ialah Abdullah bin Osman. Dia Sayyidina Abu Bakar antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan masuk ke dalam syurga. Dan salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang hebat, yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara sahabat Nabi yang mula masuk menerima Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama dia menulis di dalam kitab dia, dia kata, di kalangan sahabat Nabi ni ada 100,000 lebih. Sayyidina Abu Bakar, dia mempunyai 4 sifat yang tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Antara sifat yang ada pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang tidak ada pada sahabat yang lain ialah, dia yang pertama, dia digelar sebagai As-Siddiq. Kita biasa dengarlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa yang Sayyidina Abu Bakar ini digelar sebagai As-Siddiq? Dan tidak ada sahabat yang lain yang digelar sama seperti mana Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar seorang saja yang digelar sebagai As-Siddiq. Kenapa? Kata ulama, kerana Sayyidina Abu Bakar ini dia membenarkan apa yang
yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat 33, Allah Ta'ala berfirman yang nak menyatakan Sayyidina Abu Bakar ni patut, memang dia ni patut digelar sebagai as-siddiq. Di dalam surah Az-Zumar disebutkan wallazi najaa bisidqi bi ulaika humul muttaqun, kata Allah Ta'ala. Ha? Dan orang-orang yang membawa kebenaran, siapa yang bawa kebenaran? Nabi Muhammad. Dan Allah Ta'ala sebutkan lagi, dan orang yang membenarkannya, siapakah orang yang membenarkannya? Dan kata ulama, itulah gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut Nabi membawa kebenaran dan Sayyidina Abu Bakar lah yang membenarkan kebenaran itu. Dia ada kisah dia. Sebab apa digelar sebagai as-siddiq? Antaranya kisah bagaimana peristiwa Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nanti kita sampai satu masa, berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini akan dikisahkan. Bagaimana perjalanan Nabi, bagaimana Nabi menerima ibadah yang agung iaitu sembahyang. Dan di sana, kalau kita baca sirah Nabi, peristiwa Isra' wal Mi'raj, selesai Isra' wal Mi'raj, Nabi pulang berjumpa dengan umat dia, bangsa Arab, bangsa Quraisy di Mekah. Nabi menceritakan, menyebutkan satu persatu perjalanan Nabi. Antaranya Nabi sebut apa? Nabi bergerak daripada kota Mekah ke mana? Ke bumi Syam di Palestin. Dalam satu malam Nabi sebut bergerak menggunakan kenderaan yang dihantar oleh Allah Ta'ala, buruk, dalam satu malam sampai ke bumi Syam di Palestin. Bayangkan tuan-tuan, bangsa Arab ni, mereka ni ada di kalangan mereka yang suka berdagang, berniaga. Perniagaan mereka ni, mereka akan pergi ke bumi Sana'a di Syam, di Yaman. Yang sekarang ni kita dengar bagaimana Ansarullah, satu tentera daripada bumi Syam, bumi Yaman yang berpusat di Sana'a, Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman bangsa Arab dahulu pun mereka dah sampai ke bumi Sana'a berdagang. Perjalanan ini memakan masa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan nak sampai bumi Sana'a tu. Saya pernah naik bas daripada Sana'a ke Mekah. Memang jauh sungguh. Berbukit bukau. Kalau orang yang tak tahan, dia akan muntah lah. Sebab Sana'a ni, dia bumi yang atas bukit. Nak sampai ke kota Mekah tu kena turun bukit. Turun bukit, turun bukit. Perjalanan yang jauh. Maka begitulah bangsa Arab daripada bumi Mekah nak pergi ke Sana'a tu, Yaman tu jauh sungguh. Perjalanan memakan masa yang jauh. Dan begitulah juga bangsa Arab akan berniaga ke bumi Syam. Bumi Syam ini termasuklah Jordan, Palestin, Syria, Lebanon. Digelar sebagai bumi Syam. Nabi sampai ke bumi Syam, Nabi sebutkan bahawa dalam satu malam, bangsa Arab ni biasa mereka pergi ke bumi Syam berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan Nabi pun pernah pergi dengan bapa saudara dia berdagang. Dan dia juga pernah bawa harta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha untuk berniaga, berdagang. Jadi apa yang berlaku? Perjalanan yang jauh, bukan tempat yang dekat daripada bumi Mekah. Tapi apabila selesainya Isra' wal Mi'raj, apa Nabi sebut? Dalam satu malam saja. Jadi bangsa Arab ni, mereka tak beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Mereka menolak mentah-mentah apa yang didakwa oleh Nabi SAW. Tapi apa yang berlaku? Seorang sahabat Nabi yang beriman, yang bernama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni, dia percaya apa yang Nabi sebut.
dan dia beriman apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Walaupun bangsa Arab menyebut perjalanan ke bumi Syam itu perjalanan yang jauh, tapi Nabi sebut dalam sekelip mata, dalam satu malam saja Nabi sampai ke bumi Syam dan Nabi lihat keadaan di bumi Syam itu, maka Sayyidina Abu Bakar ini telah beriman. Dia percaya satu persatu apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Maka layaklah dia digelar sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, dialah seorang sahabat yang digelar sebagai As-Siddiq. Tidak ada sahabat yang lain yang digelar sebagai As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan yang kedua, kata ulama, yang ada pada Sayyidina Abu Bakar tidak ada pada sahabat yang lain, ialah dia bersama dengan Nabi di dalam gua sebelum berhijrah ke Madinah. Tidak ada sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar lah, dialah yang menyaksikan bagaimana peristiwanya Nabi berada di dalam gua sebelum berhijrah. Dan yang ketiga, kata ulama, dia jugalah Sayyidina Abu Bakar yang bersama dengan Nabi ketika mana berhijrah. Dia duduk di depan kadang-kadang dalam perjalanan. Kadang-kadang dia duduk di dia duduk di belakang Nabi dalam perjalanan menuju ke bumi Madinah. Tidak ada sahabat yang lain. Dan yang keempat, kata ulama, yang ada pada Sayyidina Abu Bakar berbeza dengan sahabat yang lain, dialah juga yang mengimamkan solat ketika mana Nabi dalam keadaan sakit dan nazak. Nabi tak mampu untuk mengimamkan solat. Tetapi Nabi menolak Sayyidina Abu Bakar, memberikan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam di dalam solat ketika mana Nabi masih lagi hidup di Madinah. Itulah, kata ulama, empat sifat yang ada pada Sayyidina Abu Bakar, tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Jadi tuan-tuan, itulah kehebatan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kepada kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sa'iman, qala Abu Bakrin ana, qala faman tabi'a minkumul yawmal janazata, qala Abu Bakrin ana, qala faman at'ama minkumul yawma miskinan, qala Abu Bakrin ana, qala faman 'ada minkum maridan, qala Abu Bakrin ana, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Rawahul Muslim. Dan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini nak menunjukkan kepada kita satu contoh yang ada pada sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar, yang mana Nabi sebut Sayyidina Abu Bakar ni dalam satu hari dia buat empat kebaikan, empat ibadah. Dan Nabi sebut di dalam hadis ini juga, kalaulah siapa buat empat kebaikan ini, maka seseorang itu memudahkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Apakah empat kebaikan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Kalaulah kita buat empat kebaikan ini, yang mana selalulah kita jumpa setiap hari amalan ini, kalau kita buat, Nabi kata inilah jalan memudahkan kita masuk ke dalam syurga. Jadi apakah perkara itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Antaranya yang disebut oleh Nabi, pada satu hari Nabi bertanya kepada para sahabat. Nabi tanya apa pada para sahabat? Siapa di hari ini yang berpuasa sunat? Dan yang menjawab soalan itu ialah Sayyidina Abu Bakar. Dia jawab, aku puasa sunat pada hari ini. Sayyidina Abu Bakar jawab, aku puasa sunat pada hari ini. Itu soalan yang pertama Nabi tanya kepada para sahabat. Soalan yang kedua, Nabi tanya lagi, siapa yang mengiringi jenazah pada hari ini?
Siapa di kalangan kamu semua ni yang mengiringi jenazah? Masuk mengiringi jenazah ni selepas solat jenazah, bawa ikut bersama sampai ke kubur dan menyaksikan proses pengkebumian. Nabi tanya. Dan Saidina Abu Bakar lah yang menjawab, saya ya Rasulullah. Dan soalan yang ketiga, Nabi tanya, siapa yang bagi orang makan? Orang miskin makan. Saidina Abu Bakar menjawab juga, saya ya Rasulullah. Dan soalan yang keempat, Nabi tanya lagi, siapa di kalangan kamu yang ziarah orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Jadi empat soalan yang Nabi tanya ni, Nabi sebut inilah jalan untuk memudahkan seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, yang pertama puasa sunat. Saidina Abu Bakar lakukan puasa sunat dan Nabi kata inilah jalan memudah masuk ke dalam syurga. Jadi persoalannya kepada kita, adakah kita ambil berat tentang ibadah ini? Puasa sunat. Puasa sunat yang selalulah lalu di depan mata kita. Dalam satu minggu dia ada hari Isnin dan hari Khamis. Kita ambil berat tak tentang ibadah ini? Dalam masa sebulan, ada yang dinamakan 13 hijrah, 13 hari bulan dalam bulan hijrah, 14 dan 15 yang berlaku pada pertengahan bulan hijrah, yang dinamakan puasa hari-hari putih. Ini lalu juga depan mata kita. Adakah kita lakukan ibadah ini? Yang mana Nabi sebut, inilah jalan mudah untuk kita masuk ke dalam syurga. Nabi suka sangat puasa Isnin dan Khamis. Sebab apa? Dalam masa seminggu, amalan kita diangkat kepada Allah Ta'ala. Nabi kata, dalam amalan kita diangkat itu aku suka. Amalan itu diangkat, aku berpuasa. Jadi tuan-tuan, gunalah masa, peluang, nikmat yang Allah bagi kepada kita ni, nikmat masa, nikmat kesihatan yang kita ada ni, kita buatlah sebaik mungkin yang dinamakan ibadah puasa sunat. Jangan kita tinggal, kerana inilah yang disebut oleh Nabi memudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Dan ibadah ini juga yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jangan kita tinggal. InsyaAllah, hari ini hari Selasa, esok Rabu, lusa hari Khamis. InsyaAllah kita pakat-pakat berpuasa. Bila kita belajar, inilah amalan mudah masuk ke syurga, kita pakat-pakat puasalah. Kerana amalan ini dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia, iaitu Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengiringi jenazah, hantar jenazah ke perkuburan. Hantar bawa jenazah ke perkuburan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa kepada kita? Nabi sebut siapa yang solat jenazah akan dapat satu qirat. Siapa yang bawa jenazah ke perkuburan, mengiringi jenazah, akan dapat satu qirat. Lalu sahabat Nabi SAW bertanya, qirat tu apa dia? Lalu dijawab oleh Nabi SAW bahawa qirat itu ialah pahala yang sebesar Bukit Uhud. Satu qirat tu sebesar Bukit Uhud. Bayangkan tuan-tuan, kita pergi ke Madinah, keluar Masjid Nabawi, tengok bukit yang paling dekat, kita akan nampak satu bukit yang besar, iaitu Jabal Uhud, Bukit Uhud. Maka Nabi umpamakan pahala, orang yang sembahyang jenazah akan dapat pahala dia sebesar Bukit Uhud. Dan begitulah juga, bawa jenazah ke perkuburan, iringi jenazah sampai ke kubur, menyaksikan proses pengkebumian, maka kita akan juga dapat pahala sebesar satu Bukit Uhud. Maka itulah pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang sembahyang jenazah dan mengiringi jenazah. Tak mau lagi? Tentulah jawapannya kita nak semua.
pahala yang dijanjikan kepada kita. Ha, kita kena usahalah sikit. Selain daripada kita solat jenazah, antara amalan yang boleh kita buat, lakukan juga ialah hantar jenazah ke perkuburan. Antara hikmahnya juga, antara hikmahlah, bila kita bawa jenazah ini sampai ke tanah perkuburan, antara hikmahnya ialah kita ingat kepada kematian. Ingat kepada mati. Sebelum ni duk rasa, aku sihat lagi. Usia aku masih muda lagi. Rasa macam lambat lagi nak mati. Tapi bila kita masuk ke dalam kawasan perkuburan, iringi jenazah, masuk sampai ke liang lahat, kita melihat bagaimana urusan pengkuburan, hati kita akan rasa, orang muda pun meninggal, kanak-kanak pun meninggal, yang masih sihat pun meninggal. Maka hati kita akan ingat kepada kematian. Bila ingat kepada kematian ini, kita akan usahalah untuk guna masa yang ada sebaik mungkin untuk melakukan amal ibadah. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, antara hikmahnya, kita hantar jenazah ini, kita berkongsi kesedihan. Ahli keluarga ini tentulah sedih. Bila kita bersama mereka, ikut bersama mereka hantar jenazah ke perkuburan, kita akan berkongsi. Sahabat kita sedang bersedih kematian isteri. Keluarga, sahabat kita meninggal, keluarga dia, anak-anak dia bersedih. Kita bersama-sama mereka. Maka itulah berkongsi kesedihan. Kita dapat rasa, dapat menenangkan keadaan keluarga yang sedang bersedih dengan kematian itu. Itu antara hikmahnya jugalah. Antara mengiringi jenazah. Kadang-kadang kita ini, antara kesilapan kita, kefahaman kita, bila nak solat jenazah, saya dah biasa uruskan jenazah di masjid. Antara kelemahan, kefahaman kita yang salah, sembahyang jenazah ini hanya untuk lelaki saja. Yang datang ramai-ramai perempuan tu duduk di luar. Tak ikut bersama untuk solat jenazah. Lelaki semua solat, perempuan duduk di luar. Itu antara kefahaman yang salah jugalah. Sebab solat jenazah ni boleh lelaki dan wanita, muslimat. Jadi muslimat pun boleh juga solat jenazah. Dan juga mengiringi jenazah ini pun kadang-kadang berlaku sampai ke perkuburan yang ramai itu muslimat. Kaum lelaki kurang. Kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi kita kena gunalah kelebihan yang Nabi SAW sebut itu, bahawa hantar jenazah ini, mengiringi jenazah ini, kita kena ambil kelebihan dia. Antara yang disebut oleh Nabi SAW, memudahkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Ada satu benda lagi yang perlu kita ambil perhatian juga bila kita sebut tentang ibadah hantar jenazah ke perkuburan ini berkenaan dengan muslimat. Muslimat yang kematian suami. Muslimat yang kematian suami, selepas matinya suami, dia ada iddah. Iddah tu apa dia? Tempoh bagi seorang wanita menunggu selepas kematian suami. Iddah. Iddah bagi kematian suami berapa lama? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dan di dalam 4 bulan 10 hari itu, ada yang dinamakan sebagai ihdad. Ihdad tu apa dia? Berkabung. Berkabung. Jadi bagi seorang wanita, bila berkabung itu antaranya, dia tidak boleh keluar daripada kediaman dia sesuka hati dia. Kena menetap di rumah. Ataupun menetap di mana-mana, yang mana dia duduk di situ. Dan antaranya tidak boleh berhias, memakai bau-bauan, mengenakan bau-bauan, memakai barang kemas dan sebagainya. Itu antara yang perlu diambil perhatian bagi wanita yang kematian suami. Jadi dia kena ihdad di situ, iaitu berkabung. Dan kata ulama, berkabung ni termasuklah tidak boleh hantar jenazah suami ke kubur. Itu yang disebut oleh ulama lah.
Ha, kalau kita nak pegang pandangan itu, memang tak boleh bagi seorang isteri hantar jenazah suaminya ke perkuburan. Ha, sebab dia kena berkabung duduk satu tempat. Tapi ada juga pandangan ulama kata selagi mana tak mendatangkan fitnah, dia pergi ke kubur itu datangkan fitnah tak kepada dia. Kalau datangkan fitnah memang dia tak boleh keluar. Tapi kalau tak mendatangkan fitnah, dia masih lagi dibenarkan ikut bersama untuk melihat proses pengkebumian. Dan banyak yang disebut di dalam kitab fiqah, perempuan yang kematian suami tak boleh bersama untuk mengiringi jenazah. Baik tuan-tuan, apa yang kita sebutkan tadi, mengiringi jenazah akan dapat pahala satu qirat sebesar Bukit Uhud. Dan juga yang disebut oleh Nabi SAW, inilah jalan untuk masuk ke syurga. Kalau kita rasa amalan kita ni tak cukup lagi, yang perlu lagi kita beramal soleh, memperbanyakkan amal soleh. Kalau ada orang meninggal di karyah kita, kita datang solat jenazah ke atasnya, walaupun tak rapat dengan kita, walaupun kita tak kenal, kita solat jenazah, kita akan dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Dan kita bawa jenazah itu, iringi jenazah itu sampai ke perkuburan, kita akan dapat juga pahala, antaranya satu qirat dan memudahkan kita masuk ke dalam syurga. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, Nabi kata yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan memudahkan seorang masuk ke syurga, apa dia? Antaranya bagi orang makan, jamu orang susah makan. Itu juga jalan untuk memudahkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Kadang-kadang kita ni, dalam hati kita, kita rasa kita susah, kita bukan orang senang. Bila kita rasa susah, kita bukan orang senang, kita tak nak bersedekah, kita tak nak bagi orang makan. Sebab apa? Kita rasa aku susah. Aku bukan orang senang, aku tak mampu bagi orang makan. Sebenarnya, sedekah ini, bagi jamu orang makan ni, tak semesti orang yang senang, tak semesti orang yang kaya raya. Kita yang sederhana ni pun kita mampu bagi orang makan sebenarnya. Nak bagi orang makan ni tak semestinya buat kenduri seperti mana kenduri kahwin. Bagi orang makan ni termasuklah, contohnya lah, hari Jumaat di masjid kita ni, kita bawa buah-buahan. Bawa pisang ke. Ataupun kita bawa kuih. Bawa kuih ke. Ataupun kita bawa apa? Roti canai ke. Jadi itu juga dinamakan bersedekah bagi orang makan yang akan juga dapat pahalanya. Kadang-kadang dalam fikiran kita, aku bukan orang kaya, aku bukan orang senang, aku susah pendapatanku tak banyak, maka aku tak mampu untuk bersedekah. Tak. Sedekah ini, setakat mana kemampuan kita, Allah akan menilai dan Allah akan bagi pahala kepada kita. Dan pahalanya, kadang-kadang Allah tak zahirkan depan mata kita apa yang kita minta tu akan dapat. Kadang-kadang Allah bagi dalam bentuk yang berbeza. Kita sedekah, Allah tak bagi pun kita kaya. Tetapi Allah bagi apa? Kita akan dapat anak yang baik, anak yang soleh. Kita nasihat tentang agama, dia mudah ikut. Anak-anak kita belajar mudah dapat ilmu. Anak kita suka melakukan amal ibadah, buat benda yang baik, perintah Allah dia mudah ikut. Maka itu juga antara nikmat yang Allah bagi kepada kita. Maka tuan-tuan, antara amalan yang boleh kita lakukan, jamu orang makan. Baik. InsyaAllah, moga-moga kita rebutlah amalan ini yang disebut oleh Nabi, memudahkan seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan yang keempat, amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang boleh juga kita lakukan ialah ziarah orang sakit. Ziarah sahabat kita, keluarga kita, yang sedang diuji dengan kesakitan, kita boleh ziarah mereka. Dapat tahu ada kenalan kita, keluarga kita, sahabat kita duduk di hospital. Cari satu masa kita nak pergi ziarah dia. Maka amalan ziarah orang sakit itu antara
amalan yang dapat pahala dan dapat masuk ke syurga Allah Ta'ala. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Jangan kita tinggal amalan ini. Cuma bila kita nak ziarah orang sakit ini, dia ada adab-adab yang perlu kita jaga. Dan kalau kita jaga adab ini, kita pun akan dapat pahala. Yang disebut oleh ulama, antara adab nak ziarah orang sakit apa dia? Antaranya, nak keluar rumah tu kita niat mengikut sunnah Nabi SAW. Nak ziarah sahabat kita di hospital, keluar dengan isteri. Ha? Nak pergi ziarah. Aku nak ziarah ini nak mengikut sunnah Nabi SAW. Maka akan dapat pahala. Dan antara yang perlu kita lakukan bila ziarah orang sakit, kita kena minta dia bersabar dengan ujian. Ada tak kita sampai jumpa orang sakit, kita minta dia bersabar. Haji, bersabar haji. Ha? Sabarlah. Ha? Allah nak bagi kebaikan kepada haji ini dengan sabar ini. Ada tak kita minta kepada orang sakit supaya bersabar? Dan juga kepada orang yang jaga orang sakit. Anak-anak dia, isteri dia. Ha? Yang jaga orang sakit, kita minta mereka juga bersabar dengan ujian. Ha. Kadang-kadang orang yang sakit ni dia tak faham. Ha? Bila dia dalam keadaan terlentang, sakit, datang orang ziarah, minta dia bersabar. Kadang-kadang dia jawab pula tu. Sebab apa nak minta bersabar pula? Aku dalam keadaan sakit ni. Kamu tak apalah, kamu sihat. Aku yang sakit. Ha? Nak minta bersabar pula. Ha, jadi, kadang-kadang orang yang sakit ni dia marah pula. Ha? Dia tegur pula kita. Sebab apa nak minta bersabar? Ha? Jadi, tuan-tuan, minta bersabar ini ialah arahan daripada Nabi. Nabi yang arahkan. Bila kita diuji oleh sesuatu, antara perkara yang boleh kita lakukan ialah bersabar dengan ujian. Orang sakit, dia diuji. Minta bersabar dengan ujian. Maka itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Dan juga adab kita ziarah orang sakit, biasa tak? Bila kita jumpa orang sakit, kita sebelum balik angkat tangan, kita berdoa. Ada tak di kalangan kita, ziarah orang sakit berdoa? Doa depan orang sakit. Ya Allah, sahabat aku ni diuji, ya Allah. Kau berilah kesabaran kepadanya. Berilah kesembuhan kepadanya. Dan berilah kesabaran kepada keluarganya yang sedang diuji ini, ya Allah. Kita minta berdoa. Antara adab ziarah orang sakit, kita berdoa kepada orang yang sedang diuji itu. Ataupun kita berdoa dengan apa yang Nabi lakukan. Kalau kita ingat doa, doa-doa yang maksur yang datang daripada Nabi, maka kita mintalah doa itu kepada Allah Ta'ala supaya Allah bagi kesembuhan kepada sahabat kita yang sedang diuji ini. Azan dulu insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله.
رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah sikit lagi. Jadi apa yang kita perkongsikan tadi ialah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan amalan yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita nak jadi seperti mana tubuh badan Sayyidina Abu Bakar, kita tidak mampu. Allah takdirkan kita ini bukan dilahirkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu menjadi para sahabat. Kita tak mampu menjadi tubuh badan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi kita mampu untuk ikut amalan-amalan yang telah dilakukan oleh para sahabat. Antaranya yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seperti mana yang kita pelajari malam ini, amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah amalan memudahkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Jadi kita tak mau masuk dalam neraka, tentulah kita nak masuk dalam syurga. Jadi kita nak ikut seperti mana sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar melakukan amal ibadahnya. Antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama, memperbanyakkan puasa sunat. Jangan kita tinggal puasa sunat. Yang kedua, amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ialah mengiringi jenazah. Selesai solat jenazah, bawa iringi, hantar jenazah ke perkuburan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ialah bagi orang miskin makan, bagi orang yang memerlukan makan. Kita bagi sedekah, Allah akan bagi kebaikan kepada kita. Dan yang keempat, kita ziarah orang yang sedang diuji, orang yang sakit, maka kita akan dapatlah pahalanya yang seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bila Nabi tanya, dia tak tinggal amalan ini, empat amalan ini. Dan Nabi sebut inilah amalan yang memudahkan seseorang itu masuk ke dalam syurga. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita semua yang hadir ini dapat beramal dengan amalan yang disebutkan tadi,
antara amalan jalan untuk masuk ke dalam syurga. Dan amalan inilah juga yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi setakat itulah tazkirah ataupun perkongsian yang dapat disampaikan. Moga-moga kita dapat beramal dengan amalan yang telah disebutkan tadi dan kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin wal mazlumin fi Falastin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair.